Nah, ini saya perlihatkan rumah paling jadul di daerah Desa Tengger ya. Fokuskan di kiri jalan. Rumah bentuk joglo dan gepok lulang. Ini gede-gede nggih. Nggih. Sedoyo ngoten gede-gede ngoten. Nggih, terotong nggih gede-gedenya. Rumah subur ya? Oh, buat tenata suatu waktu nanti lagi. Rumah macul itu. Ini ada rumah joglo yang sangat tinggi dan besar. Mungkin umurnya sudah ratusan tahun ya, karena bisa dilihat dari corak papan dan juga tiang-tiangnya. Sawah itu saya atas sama lagi. Iya, itu nanti lusian. Dari terengan wong desa paling nggih golek suket niku nggih. Oh, tebang tebu. Mereka mulai nggih. Masjid niku. Iya. Oh, Harjo Winangun. Tengger Dukuan ya. Gal gede. Sawah itu saya atas sama lagi. Iya, itu nanti lusian loh. Dari terengan terus. Ini wong desa paling gih, boleh suket nih gue. Oh, tebang tebu. Adalah sendang Desa Tengger ya, yang terlihat dibangun bagus sekali. Yang setahun sekali diadakan sedekah bumi di sini, sangat ramai sekali biasanya. Oh,
kong saniman sing putri senewati kaya neng kumpul. Napa nek pun wonten udan mboten medhok ngoten. Nggih, wis gak ngrenteki godhonge. Oh. Godhonge do sokol neh segini. Do semeni. Nek gede-gede nggih. Nggih. Sedoyo wonten gede-gede ngoten. Nggih, terotong nggih gedine. Mari lemah-lemah subur. Terus masuk subur nggih. Oh, mboten atos watu-watu ngoten nggih. Karena teu pacul mah macul tenaga nih. Agak nipun. Mau naceng balung gih, nanti. Gih buat balung dia. Betul, nak mau naceng buat balung. Kalau ngake nate kain, dah mulai telong atau niku nak. Masa ingat tenung mampu balung, walah lorok aku. Wah, apa sebuah tangannya ada air. Walah. Ceriping telo nate nggih. Ceriping telo. Bolak balik. Pokoke mergawe apa asal gak nyolong tak lakoni Mas, tenan. Kula lah nate kaya ceriping telo kali gedang nggih nate. Tapi nggih niku nek teng pawon walah. Mboten roh jobo pokoknya. Iya, pokoknya. Dong goreng kerupuk man mboten roh jobo kok. Pawon. Nek mulai isu niku mesti bare niku lerene niku mungkin bengi yo jam 12 ngoten kok. Walah. Kadang-kadang kula dalu malah godhok kok. Kadang panen apa menyang metu. Lah jrene nang ngarep. Lah jrene rong ember, Pak. Anu Mas. Walah, ngono aku mesti. Nah nek saya niki niku ketane nang udeg glepung niku ngangge bur, mesin bur. Ngangge bur. Nggih, turine poenak. Nggih. Wala riyen ngangge. Ngangge mripate nanu napa motone bur niku ngelaske dhewe dadi wesine. Dadi karep sung. Aleh paling gak ndak meleteng tukang las paling ping. Nek ketangginan do nganggo ngoten turine bur. Dadi nggih poenak. Ben rada anu tenagane rada ringan. Nggih. Wong kula cilikane niki wae. Lah iki niki. Malah urung eneng. Urung eneng. Sing gede sing teng swatu. Sing teng swatu mriku niku kula kok damel. Kampung pinten taun iki? Taun 90. Nggih. Glepung tese murah nggih. 12.000. 12.000 sak-sak. Pati terigu. Pati 10.000. Murah tese.
Saya niki pun pinter najeng rong atau seket punjul menawi. Tapi boleh buat lah kue naik bol mas. Enggak. Cuman biji nih. Baratnya mas paru mas. Carane yuk. Cuman biji nih lah cuma kaiki mas abadi. Nerek tak. Nek digodol-godol pak ane dewe ngono ku yo mas anggur goreng niku. Alah malah karek. Nah, saya niki paling ge seprapate angsal badine niku pun api. Pun api nggih. Karek sak niki wong larang. Terus yo. Nggih. Akan bakul. Kita ini jika ke depan sana terus itu desa Bredak. Nah kalau itu pertigaan ke kanan sana itu bisa sampai desa Krocok. Nah mungkin video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menghibur, bisa untuk memberi informasi dan wawasan. Pokoknya ditunggu terus di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik dan seru yang ada di pedesaan. Nah, ini ada bapaknya purang dari hutan Krocok mungkin ya, mencari rumput. Pokoknya ditunggu terus di konten-konten selanjutnya yang pastinya unik, menarik dan seru yang ada di pedesaan. Pokoknya terima kasih banyak untuk teman-teman yang sering menonton video-video dari channel Sopo di Soblora, sering like, comment, share. Kalian semua saya tidak ada artinya apa-apa. Dan yang baru menonton video ini, baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga suka cara video seperti ini ya. Yang mungkin belum di subscribe, tolong di subscribe dulu ya. Biar ke depan tidak ketinggalan jika ada informasi-informasi terbaru dari channel Sopo di Soblora. Dan biar ke depan channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi banyak orang. Guys, yang penting saya dan dulur Sopo di Soblora dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan semua rezekinya, dilancarkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bablas ke sana itu masuk desa Bredak yang di pertengahan ya.